Enak banget ini, guys. Yo yo, what's up guys? Welcome back to Si Pindu Channel again. Makan banyak boleh-boleh aja. Olahraganya jangan lupa guys, supaya kamu sehat dan kuat. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali datang di channel ini. Langsung saja pencet tombol merahnya guys dan nyalakan notifikasinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan jak guys. Gua sekarang lagi berada di depannya RH Klinik, tepatnya di Jalan Kombes M Duriat. Kita akan jak guys. Di sana ada satu tempat makanan pakai rombong, jualannya ayam, bebek, tahu, lele, tempe, dan terong juga guys. Bisa milih. Saya biasanya pesan bebek guys. Dan yang bikin enak itu adalah dia punya sambalnya guys. Mantap habis. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung lihat guys seperti apa sih modelnya. Oke? Ikut gua guys. Kalau di situ 13 tahun, baru 3 tahun geser ke sini. Oh gitu, di sini 3 tahun? Iya. Di situ tuh di mana, Bu? Di situ sebelah Prima, Jiwasraya itu. Oh, dulu, sebelum kantor, pindah ke sini? Iya. Oh, iya. Gitu. Jualannya apa aja, Bu? Ini, Bu? Bebek, ayam, lele, telur, babat. Babatnya cuma habis ini. Bebek, telur, lele, babat ya? Ayam. Ayam kampung, ya, tapi habis. Berapaan, Bu, kalau misalnya ayam, kalau 2 tahun? Bebek sama ayam 17 ribu. Lele? Lele 11.000. Telur 9, babat 13. Itu sudah termasuk nasi? Bu? Iya, sudah. Sudah termasuk nasi semua. Sambalnya ada berapa macam? Bu? Tiga macam? Iya. Apa aja, Bu? Pedas, manis, asin. Pedas, manis, asin ya? Iya. Bukanya dari jam berapa, Bu? Jam 11 sampai sini. Dari rumah jam 10. Oh, rumahnya di? Kesondong. Oh, kesondong sini. Iya. Sampai jam? Sampai jam 5. Sampai jam 5 ya? Ya. Kalau masih ada, Bu ya? Ada nggak ada jam 5, soalnya di rumah kan ngajar ngaji. Wow! Oke. Kalau gitu saya pesen ini, Bu, apa namanya? Bebeknya satu, ya. Sama tambah tahu sama terong ya? Iya, tahu dan juga terong. Saya minta yang paha aja. Oke guys, ini dia. Gue sudah bungkus tadi nasi bebeknya. Kita lihat seperti apa kelezatannya ini. Check it out. Ini dia guys, sudah dibuka dan siap disantap. Seperti biasa, saya akan pasang sarung tangan dulu guys. Ini dia. Ini guys, sarung tangan sudah selesai dipasang. Kita siap. Ya, wow. Oke guys, aneka rempah-rempah. Ini apa namanya? Ada kembang-kembangnya guys.
ada apa namanya erongnya. Wah, ini belum makannya, saya sudah menelan air liur. Kita cek guys, ini dia punya bebeknya guys, kita kasih sambal. Sambalnya ada 3, kita campur semua saja. Yesus. Sambalnya ya, itu ada yang pedas, manis, asin digabung jadi satu. Waktu masuk mulut dicampur dengan dia punya bebeknya guys. Campur manis pedas asin kayak nonano. Manis asam asin. Manis asam asin rame rasanya. Kali ini manis pedas asin. Mantap guys. Dia juga dikasih ini guys, gorengan kering khusus. Ini yang bikin enak guys. Kruk kruk kruk. Mantap guys. Kita tambahkan dia punya daunnya guys, dan kita santap lagi guys. Dia punya bumbu-bumbu sambalnya sampai berubah warna gini guys. Enak banget ini guys. Gua guys kalau makan di sini guys nggak pernah bosan. Ini enak banget. Kalau kalian punya tempat kerja di dekat-dekatnya Combat and Duriat guys, mampir ke sini. Tepatnya persis di depannya RH Klinik guys. Ada satu tempat jualan ayam dan bebek. Nah, kita coba sekarang terongnya guys. Kita kasih sambal. Terongnya lembut. Sekarang kita coba tahunya guys. Ini baru namanya menikmati hidup guys. Tahunya padat berisi, ditambah sambalnya bikin mantap. Oke, sekarang tempe guys. Ini guys. Tempenya walaupun digoreng biasa tapi enak ya. Mantap, apalagi kalau dicampur dengan sambalnya. Ini kek-kek ususnya campur dengan daging bebeknya guys biar lebih mantap. Daun-daunnya. Kalau kiok dari ususnya ya. Ini perasaan nasi sedikit atau saya makannya kecepatan kebanyakan ya? Nasi tinggal segini guys. Padahal bebeknya masih banyak banget. Wow. Masih tahu, masih ada tempe. Tinggal berapa kali suap lagi, habis nasi guys. Kayak gini mah dikasih nasi banyak gak habis guys. Ada timunnya juga guys.
mulai keringetan. No problem. Ajar belas. Kita siap mau. Sambalnya ini yang paling enak guys, sambalnya guys. Tiga sambal, pedas, manis, asin jadi satu. Kalau kalian coba ini hati-hati guys, ketagihan guys. Nasinya habis guys. Wow. Kali ngeploan habis. Habis nasinya tinggal tempe tersikat. Sampai titik darah penghabisan guys. Mantap guys. Ya. Seperti biasa, sarung tangannya kita buka guys. Dan tangan masih bersih. Walaupun sedikit ada minyak-minyak ya, tapi tinggal dilap pakai tisu. Oke guys, sudah dia tadi kita sudah makan, sudah cak sampai paul, sampai kenyang. Oke, jika kalian punya ide atau saran mau review makannya di mana, jangan malu, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar guys. Oke. Oke, jangan lupa di subscribe guys. Bantu channel ini supaya semakin berkembang seperti otot saya ini guys. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan yang baru subscribe, langsung pencet tombol merahnya dan nyalakan notifikasinya. Oke, begitu saja dari gua guys. Dan see you in the next video. Bye bye.